Timbalan Ketua Bersatu Sabah, Marsidi Manjun, enggan mengulas lanjut berhubung kenyataan Pengerusi Barisan Nasional, Zahid Hamidi, yang melabelkan Perikatan Nasional sebagai ular kerana telah melanggar perjanjian antara mereka pada pilihan raya negeri lalu. Sebaliknya, beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, rakyat akan menilai setiap apa yang dilakukan seseorang ahli politik, bukan saja dari segi perbuatan, tetapi juga dari segi percakapan mereka. Ketika ditanya sama ada kenyataan Zahid itu hanya dibuat susulan PRN Johor akan datang, Masidi berkata ia sukar dijangka. Sabtu lalu, Zahid memberi amaran kepada parti komponen BN Sabah supaya tidak ditipu lagi dengan merujuk kesilapan partinya mempercayai PN pada PRN Sabah lalu. Katanya mengambil kira BN sudah kembali kuat, parti komponen BN di negeri berkenaan, terutama UMNO dan PBRS, perlu memastikan ular tidak mematuk lagi sekiranya berhasrat kembali berkuasa di Sabah.